Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wal din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa adam nafa fi ulumi fi darini amin. Zona wa akhwatuha, zona dan saudara-saudaranya. Insib bifi'li insib bifi'li qalbi juz'aib tidak a'ni ra'a khala alim tu wajada. Zona hasib tu waza'am tu ma'ad hajada rawaja'alal ladka'takun. Wahab ta'alam wa latika sayyara aidan mihan sib mubtadan wa khabar. Insib nasobkan olehmu bifi'lil qalbi dengan fi'il qalb, fi'il-fi'il yang bangsa hati. Juz aib tidak, dua awal bagian ib tidak permulaan, akni aku kehendaki, ya, yaitu roh, akan roa khola alim tu wajada, wajada zona hasib tu zam tu ma'a serta ada dan haja dan roa waja'al dan ja'ala allazi ka takoda, yang maknanya seperti makna itakoda. Wahab dan hab ta'alama ta'alam ta'alam dan ta'alama ta'alam dan ta'alam walati kasayyara dan yang seperti sayyara aidan juga biha dengannya insib nasakan nasabkan olehmu mubtadan wa khabara akan mubtada dan khabara. Insib fil amr mipi'lin jarmajar fi'lin mudaf qalbi mudaf ilaih juz'ai maf'ul bih dari insib juz'ai mudaf imtidah mudaf ilaih ini mudaf ya, buang nun asalnya juz'ai ini karena di mudaf buang nun a'ni fi'il mudari fa'alnya damir mustatrun fi ujuban takdiru anak ro'a murad lafaz maf'ul bih qala atau ra'a alim tu atau ra'a wajada atau ra'a zona atau juga ra'a hasib tu atau ra'a waza'am tu atau ra'a ya mulut lapas ma ada serta ada haja ya atau ka ada daro atau ka ada waja'ala atau juga ka ada allaz ya ni simausul ka takoda jar majrur ya seperti mana ya takoda sila mausulnya jar majrur jumlah jar majrur wahab dan lafaz hab ta'alam dan lafaz ta'alam kasayra seperti lapas walati kasayra dan yang seperti sayra walati isim mausul jadi mubtada
Sahirat jar majrur. Jar majrur mutalik dengan fi'il yang dibuang. Jatuh jumlahnya itu menjadi sila alati. Aidon maf'ul mutlak bagi fi'il yang dibuang. Biha jar majrur. Mutalik dengan perkataan insib. Insib. Insib maf'ul isim fa isim fi'il amr. Fa'alnya dhamir mustatirun bi wujuban taqdiru anta. Mubtada'an maf'ul bih. Ya, maf'ul bih bagi lafaz insib. Wa khabaran wa'nya atap atapka mubtada. Hadza huwal ismul huwal qismus salisu, ini yaitu bagian yang ketiga min al af'ali nasikhatil ibtida'i. Daripada fi'il-fi'il yang merusak bagi ibtidak. Ya, merusak bagi ibtidak. Maksudnya apa? Aturan jadi khobar mubtada, ya, menjadi khobar, ya, kalimat ini, zona dan sesudahnya. Aturan jadi mubtada berubah menjadi isim, zona dan sesudahnya. Itu merusak namanya. Wa huwa zona wa akhwatu, dia adalah zona dan saudara-saudaranya. Ya, zona dan CS-nya. Wa tanqasimu, dan terbagi ia zona dan saudara-saudaranya ila qismaini. Ya. Terbagi kepada dua bagian. Ahaduhuma, satu daripada keduanya af'al qulubi, fi'il-fi'il hati. Jadi fi'il-fi'il yang maknanya itu bangsa hati, maknanya. Namanya fi'il-fi'il hati. Af'al qulub. Wasani yang kedua af'alu tahwili, fi'il-fi'il, ya. Maknanya itu, ya, berarti apa? Perpindahan. Jadi ada dua. Ya, zona dan saudara-saudaranya. Fa'ammal af'alu qulubi fatan qasimu ila qismaini. Maka adapun fi'il-fi'il hati, maka terbagi ya kepada dua bagi. Ahaduhuma. Ya, jadi fi'il-fi'il hati terbagi lagi kepada dua. Pertama dari yang dua, ma yadullu alal yakini, sesuatu yang menunjuki iya. Nah, jadi kalau hati begitu ya, menunjuki iya, berarti dalam ya dulu ada fa'il tersembunyi. Ya. Al yakin atas yakin, jadi menunjuki kepada yakin. Af'al qulubnya yakin. Wa zakal musannif minha khamsatan, dan menyebutkan oleh musannif daripadanya, ya, daripada yang menunjuki yakin akan khamsatan lima maf'ul bih zakara. Ro'a, yaitu ro'a. Ro'a jadi apa? Ro'a menjadi badal. Wa'alima dan alima. Ini namanya af'al qulub yang menunjuki kepada yakin. Ya, makanya ro'a bisa kita manakan yakin. Alima juga bisa manakan yakin. Wa'wajada dan wajada juga bisa manakan yakin. Wa'dara dan dara juga bisa manakan yakin. Wa'ta'alam. Begitu pula ta'alam. Ya, jadi menunjukkan yakin. Ya. Jadi maknanya enggak apa-apa, ya makna dasar juga enggak apa-apa, tapi di dalamnya menunjuki kepada keyakinan. Ro'a melihat, yakin. Alima mengetahui, yakin. Wajada mendapati, yakin. Daro mengetahui, yakin. Ta'allam, ya, belajar, yakin tahu. Wasani yang kedua daripada af'al qulub minhuma, daripada keduanya mayadunu ala rujuhani, sesuatu yang menunjuki atas keadaan lebih berat, lebih unggul. Wazakal musannif, menyebutkan musannif min a daripadanya, daripada mayadunu ala rujuhan sama niatan. Bukan oleh musannif daripadanya akan delapan.
maful bih zakara itu hola dan wazona dan zona wahasib dan hasiba. Iya. Menyangka, menyangka, menyangka semua namanya. Hasiba, za'ama, wa'ada, berjanji, wajah, wahaja, waja'ala, wahaba. Ini lebih unggul gitu, mengungguli. Kalau tadi yakin semuanya, ro'a, alima, mengetahui. Famisal lo ya roa, maka bermisal roa kaulu syair, perkataan syair roa itu akbaro kulli syai'in muhawalatan wa aksara junuda. Aku melihat Allah lebih besar dari setiap sesuatu ya upayanya, dan kebanyakan mereka adalah tentara-tentara. Contoh kita adalah ra'aitullah. Namanya af'alul qulub ya, ma yadullu ala rujhan. Jadi af'alul qulub terbagi menjadi dua. Ma yadullu ala yakin, ma yadullu ala rujhan. Pastu mila ro'a fi lil yakin, maka digunakan akan ro'a padanya bagi yakin. Waqad tustakmalu ro'a, dan kadang digunakan ro'a bi makna zona, dengan makna zona. Jadi ro'a kadang digunakan pada makna zona. Kalau zona berarti apa? Ma yadullu ala rujahan. Kaqauli ta'ala seperti firman ta'ala innahum yarawnahu ba'ida ayya sunuha. Artinya ya sunuha, sesungguhnya mereka menyangka akan dia jauh, menyangka akan dia akan siksaan itu jauh. Ya sununa, menduga siksaan itu ya mustahil akan terjadi. Wa misaluhu alima, dan misal alima, alim tu zaidan akhoka. Ya. Aku telah mengetahui akan Zaid saudara engkau. Misal alima. Ya. Ini namanya af'al qulub. Ya, mayadul al yakin, sesuatu yang menunjuki atas yakin. Maka lu syair, perkataan syair alim tu kal bazila ma'rufa fan ba'as ilaika bi wajibatus syauqi wal amal. Ya. Aku mengetahui engkau orang yang suka memberikan pertolongan, suka berbuat baik dan beri pertolongan, memberi pertolongan, berbuat baik. Maka mendorong kepada engkau dengan aku. Yeah. Maksudnya mendorong aku untuk datang kepada engkau. Apa? Wajibatus syauqi wal amal. Kerinduan yang sangat dan harapan. Jadi kerinduan dan harapan mendorong aku untuk datang kepada engkau. Masya Allah. Kenapa? Karena dia berbuat baik. Orang yang suka menolong. Jadi kita kalau suka menolong tuh banyak orang demen sama kita. Wa misal udara, dan misal udara. Qala
Qawluhu itu perkataannya duritan wafiyal ahda ya uru fagta ya fagta bit fabi inna gtibatan bil wafai hamidu ya darok. Contoh kita pak, durita, durita al-wafiyah. Kamu telah dikenal hai Urwa sebagai orang yang selalu menunaikan janji, sehingga jadilah kamu, engkau orang yang disukai, karena ya sesungguhnya ya suka ya, suka itu suka suka kepada sifat menunaikan janji itu merupakan perkara yang terpuji. Jadi orang kalau suka menunaikan janji itu perkara terpuji. Kalau kita udah berjanji itu jangan sampai kita ingkari. Kalau kita udah berani berjanji, harus wajib menepati janji. Jangan mengobral janji, tapi nggak bisa memenuhi janji. Kecewa orang. Apalagi orang sibuk, kamu bikin janji kepadanya, lalu kamu tidak penuhi. Berapa banyak acara yang sudah dia gagalkan. Kecewa nggak tuh? Kecewa. Tadinya kamu berada di hatinya karena lantaran kamu mengingkari janji, kamu sudah tidak ada lagi di hatinya. Membuat kepercayaan kepada orang lain. Itu mudah, tapi yang lebih sulit lagi adalah menjaga kepercayaan. Kepada orang lain yang sudah terbina. Itu paling sulit. Jadi, membangun kepercayaan itu lebih mudah daripada memperbaiki kepercayaan yang sudah hancur. Karena iya, udah tercoreng nama baiknya. Jadi jangan sampai itu, kamu udah ikat janji, janji kamu apa ini? Penuhi janjinya. Kalau kamu nggak penuhi janji, termasuk orang yang munafik. Ya, syai'un minan nifaq, ada sesuatu dari kemunafikan. Contoh kita itu adalah durita wafiyah, syahid kita, durita wafiyah. Ya. Wa misalu ta'alam wallahu a'lam bishawab.